أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله wabarakatuh. Bersama saya di Asia. Hari ini saya tidak memberikan informasi yang ada di Bali seperti wisata dan sebagainya, karena saat ini saya berada di kampung halaman saya, yaitu di Cawas, Klaten. Dan bertepatan dengan hari ini 9 Juli 2022, tepatnya di hari Sabtu, di kampung halaman saya melaksanakan sholat Idul Adha yang ada di kampung saya. Saat ini jam 6.15 menit, teman-teman. Umat muslim, muslimah dan muslimin berbondong-bondong untuk mendatangi acara sholat id yang diadakan di lapangan Cawas. Untuk teman-teman yang sedang merantau, semoga hal ini menjadi souvenir buat teman-teman yang kangen akan kampung halaman kita. Untuk cuaca hari ini sangat cerah sekali, teman-teman. Parkiran sangat padat dimulai dari SD Negeri Cawas 1 yang ada di sebelah kanan saya. Serta di depan sana, teman-teman, antusias umat muslim yang ada di sini sangat luar biasa sekali. Sangat padat sekali, teman-teman. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Untuk acara hari ini sedianya dimulai jam 6.30 waktu Jawa, teman-teman. Antusias umat muslim yang ada di kampung halaman saya begitu luar biasa, teman-teman. Dan ini hari atau tahun kedua setelah adanya pandemi COVID-19 bisa melaksanakan sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri di lapangan Cawas ini. Kemudian untuk memasuki lapangan untuk mengikuti sholat Idul Adha begitu luar biasa. Dan untuk hari ini khotib yang mengisi acara Idul Adha yaitu Bapak Mariono asal dari Barapan, dengan sangat teratur umat muslim di kampung halaman saya yaitu di Cawas Klaten sangat teratur memasuki sab-sab yang disediakan oleh panitia Idul Adha hari ini. Berikut isi dari ceramah dari Bapak Mariono. Rahimakumullah. Semoga kita dari Aceh tansah mujaatan pamit syukur datang Allah. Awit nikmat peparingi pun Allah. Awit tidak dahi pun. Awit tidak yang paling fit datang kita sami. Mata makhluk yang sami sakit pinaringan kesempatan. Lumebet wonten ing hari-hari ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Hari-hari ingkang ing mriku amal soleh langkung ageng katimbang wekdal-wekdal sanesipun. Kados dene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mal amalu fi ayamin afdal min hadhil asr." Ora ana amal lain setunggaling dina kang luwih utama kabandingake ana ing 10 dina ing awal Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi motaken dhateng kita sami. Mamin ayamin a'dhamu indallahi wal aqabu ilayil amal fihinna min hadhil ayamil asr. Ora ana dina-dina ing kono amal soleh luwih ditresnani dening Allah ngungkuli dhateng dinten-dinten Dzulhijjah menika. Pramila saking menika jamaah ingkang dimulyakaken Allah, pantes kula yang sami bersyukur
Kulub yang sami sinalingan wekdal kita sami wontene awal-awal Zulhijjah ingkang mulia menika. Dene kautaman-kautaman amal ibadah ingkang saged katindakaken di awal-awal Zulhijjah. Ingkang sepisan inggih tafa'at sufiya minat tanbir, minat tahlil, minat wa takbir wa tahmid. Rasulullah ngendika perbanyaklah olehmu berzikir dengan tahlil la ilaha illallah, dengan tahmid Allahu akbar, dengan tahmid alhamdulillah. Karena ini mewujudkan ungkapan syukur kita sami datang Allah. Dan zikir-zikir ini mempunyai keutamaan di mana di antara nipun inggih menika Allah kepareng badhe ngapura dosa lepat kita sami. Dengan zikir menika meski dosa kulub yang sami sebanyak buih di lautan. Amalan ingkang ugi-ugi wonten ing wulan-wulan ingkang dinten-dinten inggih menika ibadah haji. Ibadah haji menika ibadah ingkang mulia sampai-sampai Rasulullah Subhanahu wa taala ngemutangkeun. Rasulullah bersabda, "Man hajja wa lam yafur wa lam yafsuk raja'an dzurbika yaumin wa la tadhu ummu." Sing sapa wong ini ndakake ibadah haji, sedeng dhewe ora tumindak fasik, ora tumindak rofas, monggo Allah bakal ngresiki dosanipun matemah kados dene bayi ingkang nembe lair saking ibunipun. Bahkan dia air selain sana si pun alhaju mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah, haji mabrur boten wonten balasan ingkang langkung pantes kejawi surga. Pramila niki nggih terjadi di awal Zulhijjah menika, dan kita berharap semoga saudara kita dari kecamatan Cawas yang berjumlah 18 orang ibadah haji, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan beliau semuanya menunaikan ibadah haji sehingga dia hajinya menjadi haji yang mabrur. Demikian teman-teman, sholat Idul Adha yang dilakukan di lapangan Cawas Sabtu 9 Juli 2022, dan saya akhiri, wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.